Allahumma la taj'al al qabri wathanan yu'bad. Ya, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburan saya ini authan wathanan. Ya. Ya, Al-ma'bud allazi la surata lah. Itu seperti yang disembah wathan yu'badu yang disembah. Ya. Yeah. Kemudian Nabi mengatakan istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim Sungguh telah besar murka Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan orang kuburan para nabi mereka masjid. Jadi Allah itu murka kepada mereka mereka yang menjadikan kuburan ya para anbiya mereka itu masjid seperti mana pada hadis sebelumnya dari Jundub bin Abdullah al-Bajali makanya di sini judulnya adalah fi kubur salihin dan biasanya orang datang ke kuburan itu karena dulunya orang orang saleh barangkali disebut para wali oleh orang-orang ini tidak dibenarkan perbuatan seperti ini sebuah pelanggaran dalam syariat dan perbuatan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala Lalu kemudian Syekh Saleh al Fauzan membawakan penjelasan tentang bab ini dengan mengawali munasabatul bab li kitab tauhid ketersesuaian bab yang sedang dibahas dengan kitab tauhid yang secara umum dia mengatakan annal musannifa rahimallahu Bahwa pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lamma hadhara fil bab alladhi qabla Tatkala beliau memberikan peringatan ya, terhadap uh, perbuatan ini dalam bab-bab sebelumnya, minal gulu fi salihin larangan itu adalah berlebihan dan gulu terhadap orang-orang saleh dilarang. Jadi diberikan peringatan keras. Arada ayubayyina fi hadal bab dan pada bab ini beliau ingin menjelaskan pula Annal gulu wa fil kubur jadi gulu terhadap orang saleh juga tidak dibenarkan. dan gulu terhadap kuburan mereka. Jadi ada dua perbuatan yang dilarang terhadap orang-orang soleh. Gulu kepada mereka orang-orang soleh ketika mereka masih hidup itu juga sebab seseorang menjadi kufur. Kemudian gulu terhadap kuburan orang-orang soleh yang telah dikuburkan. Nah di sini kata beliau pengarang kitab ini telah memberikan peringatan tentang dilarangnya kita gulu terhadap orang-orang soleh. dan kemudian pada bab ini beliau ingin menjelaskan tentang uh, dilarangnya kita gulu terhadap kubur ya mereka kenapa wasilah <tosular> ilal syirkil mudadil tauhid <tosular> karena perbuatan itu adalah sebagai wasilah untuk seseorang sampai kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid wadzalika bi ibadati amwat dengan cara menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini perbuatan tercela ikhwafillah. Perbuatan ya terlaknat. Jangan sekali-kali dilakukan ini. Seperti yang sudah kita bahas pada tahun sebelumnya pula bahwa kita mendatangi kuburan yang pertama menjalankan sunnah Nabi. Karena kata beliau, ala fazuraha fa innaha melaksanakan perintah Nabi SAW yang kedua mengambil pelajaran dari kehidupan mereka yang telah ya berakhir di dunia ini yang ketiga adalah datang untuk mendoakan mereka bukan datang untuk meminta kepada kepada mereka nah oleh karena itu di sini kalau kita mendatangi kuburan orang-orang saleh maka kita di situ adalah untuk mengingat akan kehidupan kita akan berakhir pula seperti mana dia telah berakhir kehidupannya di dunia ini. Yang kedua, ambil nasihat dan pelajaran. Ya, yang ketiga, doakan dia. Nah. Kemudian Syekh Shalal al menjelaskan Imam Malik itu siapa? Wal Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dikenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Ya. Wa ahadul a'immatil arba'ah dan salah satu imam yang empat dari Abu Hanifah, ya. Terus Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan meninggal pada tahun 179 Hijriah rahimallahu taala rahmatan Wasya Di Imam Malik adalah seorang Ya, ulama yang terkenal dan memiliki eh, dedikasi yang tinggi terhadap agama Allah dan kemudian pengorbanan yang sangat luar biasa di dalam agama Allah belajar dan mengajarkan ilmunya. Itu adalah pelajaran mahal dari dari beliau sebagai seorang imam dan bahkan bagi sebagai seorang guru sekalipun terhadap murid-muridnya. Kita tahu bahwa ketika beliau melihat muridnya Syafi'i ya kecil di saat itu datang belajar kepadanya dia melihat dengan mengatakan wallahi inni raaitu nuran fi qalbik ku melihat cahaya di hatimu nak ya fala tudfi'uhu bi jangan engkau matikan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah ini guru yang baik melihat kebaikan yang ada pada muridnya lalu kemudian dia memberikan nasihat agar kebaikan itu tetap tumbuh subur dan berkembang dalam diri anaknya. Maka inilah Imam Malik. Ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang imam, sebagai seorang ahli ilmu banyak mencontohkan ketawaduan, mencontohkan akhlak yang mulia dan banyak mencontohkan ya kebaikan-kebaikan dan bahkan ya eh, beliau ya subhanallah eh, dikenal dengan murid yang sangat luar biasa kepadanya itu Imam Syafi'i rahimallahu taala yang Imam Syafi'i sendiri tidaklah keluar dari kota Madinah melainkan setelah Imam Malik gurunya meninggal meninggal dunia nah Allahumma ini artinya munada Ya, ya mabniun ala dhammi fi mahalli nasab wal mim al musyaddada zaidah la allahumma inni atamani ya allah mananya ya allah kita panggil ya allah doa yang kita panjatkan kepada allah wasanan ail ma'bud alladhi la surata lah ma'bud wasan itu adalah yang disembah yang tidak bergambar seperti kubur kalau dia disembah itu wasan wal asjar pohon-pohon wal umad wal hitan Ya, tiang-tiang dinding-dinding wal ahjar dan batu-batu dan lain sebagainya itu semua adalah disebut dengan al-wathan ya lalu kemudian Syekh al Fauzan menjelaskan makna hadis secara global dengan mengatakan Khafah sallallahu alaihi wasallam ayyaka'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wal wa nasara ma'a kuburi anbiya'ihim Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya ya, tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap kuburannya ya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita yaitu orang Yahudi dan Nasrani mereka gulu terhadap kubur para nabi mereka yaitu apa yang dikhawatirkan minal gulu fiha gulu berlebihan terhadap menyikapi kuburan sampai eh, kebiasaan terkadang eh, di dalam sejarah eh, di negeri kita pun ya saking hulunya terhadap eh, kuburan mereka bahkan eh, kuburan orang-orang yang terkenal di negeri ini pun dibangun masjid dibak bahkan dibangun bangunan tinggi-tinggi ya persisnya masjid ya persis seperti seperti masjid hatta sarat awtanan sampai kuburan itu menjadi wathan yang disembah. Faraqiba ila Rabbih an la yaj'al qabrahu kadzalik. Dan Nabi SAW meminta kepada Rabbnya agar kuburannya tidak dijadikan seperti itu. Ya? Jadi kita makanya subhanallah kita kalau umroh itu terasa ya orang-orang eh, bagaimana ketatnya di situ penjagaan oleh para eh, penjaga haram, penjaga masjid Nabawi. Sebagaimana mereka terus menegur kalau ada tingkah-tingkah dan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh dibuat oleh jamaah di sana langsung ditegur bahkan langsung di disuruh jalan ya karena untuk menjaga akidah ini untuk menjaga ya pesan-pesan Nabi SAW agar umat ini tidak menjadikan sesuatu yang salah di dalam di dalam e, mendatangi kubur Nabi SAW ya, kalau seperti yang kita sampaikan kemarin masuk dari Babu salam Kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ucapkan salam. Dan kita berterima kasih atas dakwah dan dedikasinya pengorbanan Nabi kita SAW. Ya, wa jazakallah anna khairul jaza. Ya, tentang Islam yang beliau bawa dan kembangkan. Ya. Kemudian melangkah sedikit ucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian kita ucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan beliau bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Melangkah lagi, kita ucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu itu. Itu yang kita lakukan. Itu ada sebagian jemaah yang memang terkadang aneh di situ, melakukan hal-hal yang uh, menyelisih syariat, bahkan mengusak-ngusak, itu langsung diusir, itu disuruh pergi gitu. Ini sebagai bentuk usaha menjaga jana bertauhid. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi di dalam kebijakan mereka di dalam haramun nabawi al itu semua dalam menjaga ya, akidah kita, menjaga kedudukan agama ini. Dan jangan sampai orang-orang menyimpang dari agamanya. Ya. Maka ikhwafillah, rahimahni wa Di disinilah Nabi meminta kepada Allah agar kuburan dia tidak dijadikan Eh, seperti kuburan yang disembah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasrani. Tsumma nabaha sallallahu alaihi wasallam lalu nabi mengingatkan alasabi luhuki siddatil ghadab. Allah nabi menyebutkan tentang sebab murkanya Allah ya besarnya murka Allah wal la'nati bil yahudi wal nasara dan sebab terlaknatnya Yahud dan Nasrani apa dia annahu ma fa'alū fi haqqi al-anbiya sebabnya mereka terlaknat dan mendapatkan murka dari Allah yaitu karena apa yang mereka lakukan terhadap kuburan para nabi mereka ya kuburan para nabi mereka hatta sayyaruha awthanan tu'bad sampai dijadikan berhala yang disembah bayangkan itu kuburan para nabi ya hatta sayyaruha sehingga pada akhirnya menjadi berhala yang harus disembah ini Nabi tidak menginginkan kita dan umatnya untuk melakukan hal yang seperti ini ya. dan mereka terjerumus kepada keserikan yang sangat besar al tauhid yang bertentangan dengan tauhid jadi tauhid mesti dijaga akidah mesti di, diperhatikan dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita, sesuatu yang bertentangan dengan tauhid kita, karena itu akan berakibat fatal di dalam uh, agama kita ini. Lalu, kemudian sesuai Al-Fauzan, menjelaskan Munasabatul Hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Kalau tadi ada Munasabatul kit, Al-Babul kitab ini beliau ingin mencoba mensinkronkan antara ketersesuaian hadis dengan judul bab beliau mengatakan anal gulu wa fil kubur sesungguhnya gulu terhadap kuburan ya jaluha dan coba itu pada akhirnya membuat jadikan kuburan itu sebagai yang disembah jadi jalan-jalan yang mengantarkan kepada keserikan mesti diputus mata rantainya mata rantai yang mengarahkan kepada kemaksiatan, dosa, bahkan kesedikan mesti diputus. Mata rantai itu tak boleh tersambung baik. Ya, makanya ikhwah kita di sini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang uh, bagaimana kedudukan mereka, ya, bagaimana uh, pada akhirnya mereka itu menjadi perhala yang disembah. Lihatlah Nabi SAW Allah Allahumma la taj'al qabri wa doa Nabi SAW kepada Allah ya jangan engkau jadikan kuburanku wathan ya yang disembah wa bayyana dzalika biqauli ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida di perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat salat makanya subhanallah uh, kalau kita lihat lagi ya misalnya seperti di Madinah orang-orang ya, Syiah uh, mereka subhanallah uh, mereka ini datang ke masjid Nabawi bahkan sholatnya bukan pada saat orang sholat ketika sholat azan dikumandangkan mereka keluar terkadang keluar kebanyakan mereka keluar ya, di luar sholat mereka ramai ya. kalaupun mereka sholat di masjid Nabawi itu sebagai bentuk taqiyah mereka bentuk taqiyah taqiyah mereka ya karena di berada tengah di tengah-tengah Ahlus sunnah mereka mesti seperti alus sunnah, tapi di dalam hati mereka menyimpan menyimpan murka dan amarah besar terhadap ahlus sunnah wal jamaah itu orang-orang syiah. Ya. Mereka nanti memenuhi ya, uh, masjid ali ya masjid ali tidak terlalu jauh dari masjid nabawi, maka sering banyak di situ dan bahkan mereka sering banyak ngumpul di mana di tempat terjadinya perang. Kehendak di Madinah itu, Perang Parit, kita tahu di antara eh, yang memberikan ide eh, cara untuk bertahan ketika itu adalah Salman Al-Farisi, dan dia dari Persia, ya, dari Persia, ya, maka eh, mereka merasa bangga ada dari keturunan mereka, nenek moyang mereka yang telah berjasa di dalam. Dakwah ini salah satunya Salman dengan usulan menggali parit ya sekeliling kota Madinah agar e, bisa terjaga dan terpelihara dari serangan musuh, e, orang e, Quraisy yang bersatu padu dengan orang-orang munafikin di Madinah. Nah, ikhwah e, mereka ngumpul di sana ngapain ke situ batu-batu besar saja? Ya, mereka ngumpul di situ, kemudian bahkan sholat di situ, sholat apa? Enggak tahu. Maka sekarang pemerintah Arab Saudi membuat apa? Membuat masjid besar di situ. Dekat pelataran tempat terjadinya pun dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, masjid besar. Agar kalaupun mereka ke sana, sholatnya di masjid. Ini cara-cara yang harus dilakukan untuk menjaga tauhid. Ya. Ih, bahkan tidak tahu kiblatnya kemana dia sholat. Begitulah orang Syiah. Oke, Di sini, seluruh menasa seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, Mesti ditutup. Kemudian, terakhir dalam pembahasan ini, apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadith ini? Yang pertama, al pertama fi kubur yang jangan lupa, yang Berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi menyikapi kuburan para nabi menjadikan dia sebagai beralah yang disembah nggak boleh ya kita bersikap wasatiyah kita datang mengingat akan kehidupan kita akan berakhir kita datang menjalankan sunnah nabi perintah nabi yang kita datang untuk mendoakan si mayit itu saja sudah cukup nggak ada embel-embel yang lain ya? tidak ada embel-embel yang lain. Yang kedua, anna minal ghuluwi fil kubur di antara bentuk ya ghulud terhadap kuburan mereka ittighadhuha masajid. Ya, mereka jadikan itu sebagai tempat salat. Wa hadza yuaddi ila syirki dan ini tentu perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ya. Yang ketiga, isbatus sifat, isbatu ittisafillah subhanahu wa ta'ala bil ghadab ala ma yaliku Ini menetapkan sifat Allah azza wa jalla yaitu murka ya dengan bentuk yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya jangan disamakan murka kita dengan murkanya Allah azza wa jalla ya itu Allah ya akan membantu dan Allah subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan akan memberikan jalan-jalan ya untuk kita orang-orang beriman agar kita terjuru, tidak terjerumus kepada eh, sebuah kesalahan. Alhamdulillah hari ini kita pun mendapatkan eh, jalan yang mudah untuk bisa belajar agama ini, ya bisa untuk fakih dalam urusan agama, lebih khusus dalam ya eh, asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini kan tentu menjadi eh, hal yang patut untuk kita tajamkan pandangan kita, bahkan disebut dengan uh, Tauhid Asma' wa Sifat ya, di mana kita mencoba untuk uh, mengekspresikan, mengesahkan Allah Azza wa Jal di dalam Asma' dan sifatnya, mengesahkan Allah di dalam Tauhidnya, di dalam nama-nama uh, dan sifat-sifat yang mulia maka oleh kerana Tuhan menetapkan sifat Allah apa yang Allah tetapkan itulah hal yang benar tapi menakwilkan kemudian menafsirkan sesuatu yang e, menakwilkan sesuatu atau me, 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 memalingkan makna ya yang, yang telah Allah sebutkan dari sesuatu dengan tanpa dalil itu adalah salah satu perbuatan yang e, e, tidak dilakukan oleh sunnati wal jamaah maka ikhwatillah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah di antara kaidahnya Adal isbatu ma asbatallahu lahu wa nafi ma Allahu an ya, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya itu kan dan kita nafikan apa yang Allah nafikan tentang dirinya itu di antara uh, metode al-sunnah di dalam uh, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala Allah Maha Rahim Allah Maha Rahman Allah dan seterusnya itu semua adalah sesuai dengan uh, kemuliaannya Allah Azza wa Jalla Ya, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan uh, bahwa kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya. Wallahu taala alam. Inilah tiga pelajaran yang bisa kita ambil sekali lagi bahwa kita dilarang gulu terhadap uh, kuburan orang saleh. Kedua, gulu di dalam uh, kuburan di antara bentuknya menjadikan dia sebagai masjid. Yang ketiga, menetapkan sifat Allah subhanahu wa taala bil ghadab sebagaimana dalam hadis ini istadda ghadabullah ala ma yaliku bishalali. sesuai dengan ya sesuai dengan e, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bab yang ke-21 ini bisa kita pahami dengan baik yang masih dalam e, 4 bab ya 219 20 21 22 bentuk aplikasi kesirikan-kesirikan yang terjadi di masyarakat. Nah, semoga kita bisa menghindari dan bisa kita menjadikan orang-orang yang menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. di zamanun alan nasi as-sabiru al Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang.